Memasuki lapangan upacara. Thank you.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membukakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial. Sertifikat dan uang pembinaan. Terima kasih. Menjadikan SMP Negeri 1 Galas lebih jaya. Tahun yang lalu Bu Hakim Widati, tahun ini Ibu Titik Yulianti. Semoga tahun depan ada Bapak Ibu Guru yang menyusul Bu Titik sebagai guru prestasi Kabupaten Magetan dan bisa melaju ke tingkat provinsi dan nasional. Apa kuwi? 1 2 Ayo Bang Ali, kamera ini. Anak-anak sekalian yang saya sayangi,
pada kesempatan kali ini saya tidak memberikan amanat, tetapi saya hanya membacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Namun demikian, saya lihat kelas 9 ini kurang tertib. Mohon, ini upacara resmi. Lalu yang masih berbicara, yang masih kuyon, anak putra, tolong konsentrasi. Ini upacara resmi. Ya, meskipun dalam keadaan istirahat, tetap ini upacara resmi kenegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Guru, Sebangsa dan Tanah Air, 3 tahun yang lalu kita mengakhirkan dan membentangkan layar kapal besar bernama Merdeka Belajar. Ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke sudah kita lewati. Laut dengan ombak tinggi dan angin kencang sudah kita hadapi. Ketangguhan ini didorong oleh kemauan kita untuk berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Hal ini juga didorong oleh semangat kita untuk terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa kita melompat ke masa depan. Mungkin di antara kita sampai hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran kelas atau dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. Memang, pada dasarnya kita tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya kita tidak berubah. Sebenarnya, bukan hanya guru yang terus didorong oleh berusaha berubah. Kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, juga memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja kami dalam memberi layanan terbaik bagi pendidik dan peserta didik. Platform Merdeka Mengajar yang kami luncurkan pada awal tahun ini sepenuhnya kami rancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Platform tersebut kami buat berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, bukan berdasarkan keinginan kami. Ini adalah perubahan besar cara kerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Kasihku
gunung anak yang goreskan garis-garis juga kata yang dulu hanya jadi mimpi, kini mulai terlihat bukan lagi mimpi. Itu karena kau yang mengajarkan tentang warna-warna yang indah, garis yang harus dilukis, juga tentang kata yang harus dibaca. Terima kasih guru, dari hatiku untuk semua pejuang pendidikan. Dengan pendidikanlah kita bisa memperbaiki bangsa. Dengan pendidikanlah nasib kita bisa dirubah. Apa yang tak mungkin kau jadikan mungkin. Hanya ucap terakhir dari mulutku di hari guru ini. Gempitkanlah selalu jiwaku, wahai pejuang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakhirin, hamdan naimin.
hamda yuafi na'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi lijalali wajikal karimi wa adhimil sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh kami seluruh bangsa Indonesia berbahagia Engkau perkenankan para guru berperan serta membangun manusia seutuhnya demi tercapainya cita-cita, terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dalam wadah negara kesatuan.